2024 akan menghapus kemiskinan ekstrim. Karena itu, setelah itu saya mencoba melihat data kondisi-kondisi warga yang menerima bantuan yang kondisinya miskin ekstrim. Itu karena kami punya gagal rumah, kemudian punya kondisi itu, dan yang paling tidak adalah mengeluarkannya adalah yang usia muda. Karena mereka masih kuat dan tidak ada yang disabilitas keluarganya dan tidak ada yang lansia. Itu yang kita keluarkan itu. Nah, kemudian ternyata karena kami juga bingung dari mana kita bisa mengeluarkan itu, karena kalau standar dari BPN itu 1,9 US dollar per jiwa per hari, maka tentunya kurang lebih 700 ribu sekian per bulan. Nah, kalau itu satu orang di keluarga itu, kalau dia 4 orang berarti kan sekitar 2.800.000 per bulan. Nah, bagaimana kalau dengan bantuan sosial itu nggak mungkin, kalau hanya dengan bantuan sosial. Karena itu kemudian alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Andreas, katanya di BI ada program ini, begitu. Nah, karena itu kemudian kita coba, kita coba di Kabupaten Malang Raya saat itu. Terima kasih Pak Bupati. Kita coba di Kabupaten Malang Raya. Nah, kemudian yang mereka kondisi rumahnya rusak atau tidak layak, kita perbaiki. Dan kemudian kita berikan bantuan untuk usaha seperti ini. Ada pertanyaan? Masih banyak. Ya, ini baru kita coba di Malang. Ya. Pertimbangan di Malang apa? Apakah karena salah satu yang bukan? Bukan, karena kebetulan saat itu Pak Andreas mengerti tentang Malang. Kemudian Pak Andreas mendapatkan akses ke BI untuk program-program BI. Nah, kemudian kita turun di Malang. Seperti itu. Ya, makanya kalau ini mereka berhasil, para PNA di Malang ini, Malang Raya ini berhasil, saya yakin akan mudah mengajarkan di PNA-PNA di daerah lain. Seperti itu. Di Malang Raya berapa? Tahun ini 443. Ya, mudah-mudahan